Halo Sobat Bisnesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bisnesa Kontraktor. Kali ini kami akan memaparkan salah satu desain dari Bisnesa Kontraktor, yaitu desain masjid modern minimalis yang berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Tengah, yaitu Masjid At-Taqwa. Bagaimana desain kami kali ini? Ikuti terus video selanjutnya. Desain Bisnesa Kontraktor kali ini merupakan desain masjid modern minimalis dengan luas lahan 1.100 meter persegi, yaitu Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Tengah. Existing masjid berupa bangunan terbangun satu lantai dengan luas bangunan 255 meter persegi, terdiri dari ruang sholat, serambi masjid, ruang sound dan gudang serta mihrab. Keinginan dari klien berupa penambahan kapasitas masjid tanpa mengurangi lahan parkir. Konsep pasar dibuat lebih menarik. Style modern minimalis kami hadirkan pada fasad Masjid At-Taqwa. Hadirnya bentuk lengkung pada masjid untuk menunjukkan identitas bangunan masjid. Konsep terbuka kami terapkan untuk mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami masuk ke dalam bangunan, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna pada masjid ini. Beberapa elemen pembentuk fasad terdiri dari dinding bata ringan finish cat dengan dominasi warna biru pada fasad. Eksterior area tangga diberikan ornamen GRC, elemen kaca serta dinding travertin. Perpaduan warna GRC dengan cat kuning serta tulis lengkung beton putih pada fasad semakin mempercantik fasad Masjid At-Taqwa. Denah lantai 1 kami gunakan layout dan luasan yang sama dengan masjid existing. Terdapat ruang sholat dengan luas 10x10 meter, mihrab 3x2, serta ruang takmir dan sound masing-masing seluas 3,5x2 meter. Dari ruang utama terdapat serambi dengan luas 150 meter persegi. Kami berikan tangga 2 unit di sisi timur menuju ke lantai 2. Denah lantai 2 terdiri dari ruang sholat dengan luas 120 meter persegi. Terdapat serambi 6x1,5 pada sisi timur, sedangkan pada sisi barat terdapat 2 unit ruang kelas dengan masing-masing luas 8x3 meter, dan di dalamnya terdapat ruang guru seluas 2x3,5 meter. Pada ruang sholat terdapat void yang tentunya memberikan cross ventilation untuk mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami pada tiap lantai. Atap pada Masjid At-Taqwa memadukan beberapa bentuk atap. Atap limasan pada material genteng keramik warna biru, rangka galvalum kami terapkan di atas ruang sholat.
Kubah masjid sebagai identitas bangunan kami letakkan di atas void lantai 2 dengan material enamel kuning keemasan. Di atas tangga terdapat kubah enamel yang sama dengan kubah utama yang tampak serasi di kiri dan kanan fasad masjid. Terdapat ventilasi di atas tangga untuk mengoptimalkan pencahayaan alami ke dalam bangunan. Focal point pada tampak terdapat pada entrance yang diletakkan pada sisi timur masjid. Permainan volume kami terapkan dengan membuat entrance lebih ke depan pada fasad. Dinding dibuat membentang hingga di atas atap yang menghadirkan kesan monumental pada area ini. Dominasi warna biru kami hadirkan pada cat dinding, material batu andesit pada pilar. Sebagai frame focal point, kami berikan profil beton besar dan ornamen GRC kekuningan. Dan di atas dinding terdapat sign letter Masjid At-Taqwa menggunakan stainless steel cutting laser. Itu dia tadi salah satu desain dari Bisesa Kontraktor, yaitu desain masjid modern minimalis yang berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Tengah. Bagaimana menurut Sobat Bisesa? Tidak hanya melayani langsung, dengan kemajuan teknologi saat ini, Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting. Maka mari percayakan desain hunian dan kantor Anda bersama kami, Bisesa Kontraktor. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.